table. Welcome to my YouTube channel Popon Najmudin atau yang biasa disapa Cepopon, yang berasal dari Cikuya, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini nih pagi-pagi Ece udah siap-siap nih, udah sarapan Saroja. Siapa yang pagi-pagi sarapannya Saroja? Nih biasanya si Ece kalau habis sembahyang subuh nih sarapannya ini, dan nanti jam 7 biasalah, kalau jam 7 mah nasi kuning ataupun bala-bala, nah lontong ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, si Ece tuh sekarang siap-siap mau ke rumahnya cucunya si Ece, si Gemoy yang di kampung itu. Ya, sebetulnya namanya tuh Rapa, cuma si Ece karena kan lucu, gemuk, cabi, terus anaknya pinter. Nah, si Ece sama si Ece dipanggil si Gemoy. Nah, si Gemoy itu katanya kemarin habis disunat, jadi si Ece mau lihat ke sana. Ya, kalau habis disunat kan tetangga biasanya saudara-saudara jauh pada datang, terus ngadainlah hajatan untuk menyambut saudara-saudara, kayak gitu guys. Nah, dan kalau satu ini lucu guys, kalau mau sekolah TK dia nangis pinginnya dipakai baju yang merah putih itu tuh kayak anak SD, karena dia tuh udah pinter ngitung, udah baca padahal 2,5 tahun ya, pinter banget itu, nurun sama mamahnya, kayak pinter sama mamahnya juga pinter dulu ya. Makanya habis selesai kuliah dia cuma setahun nganggur ya, langsung testing juga langsung dapet ya, memang pinter itu mamahnya ya si Gemoy. Jadi kalau si Gemoy itu mamahnya senengnya tinggal di kampung guys, di kampung. Nah, Ece juga sekarang tuh lagi menghayal guys, pingin rumah di kampung kayak si Gemoy. Nah, di kampung tapi yang mobil tuh nyampe di depan rumah gitu. Kalau buka tuh banyak pohonan, masih dengar suara burung, lihat ke belakang pesawahan, ke depan kolam. Aduh, padahal dulu ya Ece lagi di Cikuya tuh guys, lagi di Cikuya Ece selalu membayangkan, Ece ya Allah pengen punya rumah di kota gitu. Kalau di kota itu yang deket ke pasar, yang kalau buka pintu banyak kendaraan lalu lalang itu guys, mungkin hidup Ece gak sesunyi ini, kata Ece itu. Kalau dulu guys, kalau lagi di kampung dulu ya, Ece membayangkan. Sekarang flashback ke masa lalu, Ece pengen rumah, punya rumah ya di kampung. Ece mau nyari yang di kampung yang masih banyak pegunungan, pesawahan. Amin, si Ece tuh kan menghayal, maunya banyak, duit gak ada guys, gimana doain ya. Nah gitu. Nyung kada itu teh. Sampai ah, tapi sakit mah ya lumayan we di kampung mah. Duh, iya nu di sunatan. Tos ketang di sunatan namanya. Kadia. Thank you.
kelamaan ya. Aduh. Naon? Apa? 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 Naon teh? Oh, marah lauk. Marah lauk, sok. Oh. Dia tuh ku nenek, Bu. Memparapkan ku nenek. Ya. Sekarang ini zaman canggih, hari ini disunat, besok sudah bisa pakai celana. Gak kayak zaman dulu, harus berminggu-minggu untuk sembuh. Nah, video ini sengaja dibuat untuk kenang-kenangan, biar suatu hari nanti jika Rapa udah gede tahu. Nih, Rapa di saat masih kecil itu sangat lucu dan menggemaskan, bahkan sering dipanggilnya si gemoy. Nah, umur 2 tahun setengah pun Rapa ini udah disunat karena selalu minta pingin disunat. Jadi ada kenang-kenangan. Gak kayak Cepopon guys. Kalau Cepopon jangankan video, fotonya pun gak ada. Jadi gak tahu masa kecil Cepopon tuh kayak gimana. Nah ini buat persiapan nanti malam riungan, syukuran karena Dede Rapa kan udah disunat, kayak gitu guys. Mungkin di luar sana juga kalau di kampung begini ya, masak-masak kayak gini, pakai hawu. Wah, cah ingat rangkep gak mau? Lihat pemandangan sawah. Ini kalau makan di sini sambil lihat ke depan pesawahan. Duh, nikmatnya guys. Nah, di sini duduk di sebelah sini nih. Lihat ke bawah. Nih, inilah rumah impian menurut Cici Ece ya. Sekarang ini rumah impian kayak gini. Di depan kolam, di depan teras itu ada kolam kecil, di sini ikan-ikan. Oh, kayak gini guys. Jadi udaranya pun masih segar, sejuk. Tuh, burung pun ada, burung merpati itu di sini. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.